pemirsa, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana kondisi terkini pasca gempa, kami sudah tersambung dengan koresponden MGN, ada Apit Hairuman dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi, Apit. Apit, saat ini Anda berada di mana? Bagaimana situasi di tempat Anda berada saat ini? Ya, baik Valen, hari ini saya masih berada di sekitaran wilayah Kecamatan Cibubur, Kota Sukabumi. Pasca gempa yang terjadi pagi tadi, hari ini kondisi di sekitar wilayah ini sudah mulai normal dan warga pun sudah kembali beraktivitas dan kembali ke rumah. Namun ini masih harus tetap diwaspadai oleh warga sendiri dan pihak BPBD Kabupaten Kota dan Kabupaten Sukabumi juga saat ini terus melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang dianggap rawan akan terjadinya dampak akibat gempa pagi tadi, Valen. Apit, di tempat Anda berada saat ini, apakah ada terlihat bangunan-bangunan yang rusak, retak akibat gempa pagi tadi? Ya, sejauh ini di posisi saya berada, belum ada laporan warga yang melaporkan ke pihak kecamatan maupun RT RW setempat yang mengalami kerusakan akibat dampak gempa yang terjadi pagi tadi. Warga juga masih terlihat normal dan mereka kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Sejauh ini tidak ada laporan ataupun warga yang terlihat melaporkan kejadian gempa tadi yang berdampak pada kerusakan rumah saat ini. Warga juga sudah mulai kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa pasca gempa tadi pagi, Valen.